Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dikabarkan sakit. Luhut dikabarkan tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta pada Jumat 6 Oktober 2023. Juru bicara Menko Marves Jody Mahardi mengatakan saat ini kondisi Luhut dalam kondisi baik. Namun Jody tak menjawab apakah benar Luhut dirawat atau tidak. Jubir Menko Marves itu mengatakan dokter menganjurkan Luhut untuk istirahat. Jody pun juga meminta masyarakat untuk mendoakan Luhut supaya lekas pulih dan bisa kembali beraktivitas. Sebelum dikabarkan sakit, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan turut hadir dalam agenda peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB Bus pada Senin 2 Oktober 2023 kemarin. Luhut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo. Dalam peresmian itu, Luhut juga sempat memberikan sambutan. Tak hanya itu, Luhut pun ikut rombongan untuk menjajal KCJB Wush. Rombongan yang turut menjajal menaiki KCJB Wush ke Padalarang dan kembali lagi ke Jakarta.